Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang ketiga, pengukuhan iman kepada hari kiamat. Kiamat dan rasa takut akan datangnya kiamat merupakan perkara gaib yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iman kepada kiamat merupakan salah satu tiang keimanan, yakni rukun iman. Adapun kejadian yang telah terjadi di dunia seperti yang telah disampaikan nas merupakan dalil jelas yang menunjukkan kebenaran semua khabar, di antaranya khabar tentang hari kiamat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya merupakan dalil tentang kebaikan dan peringatan bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabatnya manhaj keteladanan yang sayugianya dilaksanakan dalam kejadian yang terjadi pada masanya, dan tentang khabar perkara gaib yang masa depan yang mengarahkan umat berikutnya tentang cara mereka memerhatikan kejadian-kejadian yang kebenarannya tersembunyi dari mereka. Telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, yakni musafir. Pada saat kami beristirahat, maka di antara kami ada yang memperbaiki khaimahnya, ada yang berada dalam tempat pengembalaan. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, maka kami berkumpul menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada nabi sebelum aku kecuali mereka membawa kebenaran untuk menunjukkan kepada umatnya tentang kebaikan bagi mereka yang dia ketahui. Ia juga memperingatkan mereka akan keburukan mereka yang diketahui. Sesungguhnya umat kalian ini menjadi kebaikan pada awalnya dan tertimpa cubaan dan perkara yang benci pada akhirnya. Fitnah datang dan sebahagian terpecah dari yang lain. Ketika fitnah datang, maka orang mukmin berkata, ini adalah kebinasaanku. Lalu terbuka, yakni lalu lenyap fitnah itu. Pada saat fitnah datang, orang mukmin berkata ini dan ini. Sesiapa yang menjauh dari neraka, maka dia akan masuk syurga. Oleh sebab itu, ketika kematian datang padanya, maka dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kiamat. Akan datang manusia yang suka mendatanginya, orang yang menjual pemimpinnya, memberikan tepuk tangannya, yakni sokongan, buah hatinya, yakni kepercayaan dan kasih sayang, memberikan apa yang dimiliki, yakni taat dan patuh. Namun ketika datang yang lain, yakni kiranya datang pemimpin yang lain, dia menjauh dan mereka memukul leher selainnya, yakni memeranginya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan Ahmad. Ini merupakan pengarahan yang memberikan kesan besar bagi pengarahan umat Islam menuju kebenaran yang mengkhabarkan Uthman bin Affan dengan syurga kerana ujian yang dihadapi. Ada khabar bahawa pemberontak membunuh Ammar dan memerintahkan Abu Dzar. Pemberontak membunuh Ammar, kita tinggal perkataan Ammar, Ammar bin Yasir. Pada pemberontak membunuh Ammar dan memerintahkan Abu Dzar untuk mengasingkan diri dari fitnah dan untuk tidak membunuh meskipun dibunuh, sebagaimana dalam makna yang terdapat pada hadis Huzaifah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya,
tentang buruknya ketakutan untuk memperbaikinya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dari larangan Rasulullah SAW pada umat Islam dari mengambil sesuatu dari gunung emas yang memecah persatuan di akhir zaman, yakni memecah perpaduan dan ukhuwah, menceritakan mereka tentang hakikat Dajjal, menjelaskan permasalahan yang akan datang bersamanya. Selain itu, dari segala hal yang diperlihatkan Rasulullah SAW pada umatnya dan keteladanan di hadapan mereka, ini di antara beberapa sebab kenapa Nabi SAW menceritakan tentang kiamat dan tanda-tanda kiamat. Yang sebelum ini kita telah nyatakan bahawa beriman kepada kiamat dan tanda-tandanya membuktikan akidah kita yang benar, yang membezakan kita orang Islam dengan orang kafir. Yang kedua yang dinyatakan oleh pengarang kita bahawa bila beriman dengan perkara-perkara yang gaib ini menjadikan iman kita bertambah kuat, bertambah yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap apa yang dinyatakan pasti akan berlaku. Mesti berlaku mengikut nas yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang ketiga yang kita sentuh pada malam ini ialah dengan melihat kiamat berlaku, dengan melihat tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita semakin kukuh dan kita semakin takut. Kita semakin bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang tanda-tanda yang sebahagian besarnya telah dilalui oleh para sahabat, dilalui oleh para tabi'in dan dilalui oleh kita. Nabi menyebut tentang banyaknya anak derhaka, ramainya perempuan mengatasi bilangan lelaki. Nabi menyebut tentang bagaimana kekayaan dibina di negara Arab. Sebagaimana sabdanya, antaral hufatal urata alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kelak kamu akan melihat orang yang berketurunan Arab yang dahulunya badui-badui gembala kambing berjalan kaki ayam akan berlomba-lomba membina bangunan. Dan ini yang kita saksikan di negara-negara Arab. Mereka berlomba-lomba membina bangunan. Hari ini bangunan tertinggi di dunia berada di negara Arab. Hari ini hotel termahal di dunia berada di negara Arab. Hari ini kemewahan yang paling hebat berada di negara Arab, di tangan orang-orang Arab. Yang Nabi dah sebut, semakin kita dengar semakin kita tahu bahawa ia makin hampir kiamat. Dan kita mesti bersedia. Kan setiap yang Nabi SAW tuturkan berlaku dan berlaku dan berlaku. Kelak saudara kita akan tengok kupasan pengarang kita tentang tanda-tanda yang telah dilalui oleh para sahabat. Sebaik sahaja Rasulullah wafat, mereka sudah melihat tanda-tanda kiamat yang pertama. Dan seterusnya generasi-generasi yang berikutnya sampai pada zaman kita tidak pernah luput dari waktu, melainkan dipamerkan segala tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu bila orang mempelajari agama, maka imannya makin kuat. Dia melihat segala-galanya. Antara Nabi menyebut akan berlaku satu zaman amanah akan diangkat dari umatku, sehingga kamu tidak menjumpai lagi orang yang amanah. Dan ini berlaku dalam masyarakat kita. Yang saya huraikan tadi bahawa hilang kepercayaan, sehingga suami tidak percaya pada isteri, isteri tak percaya pada suami. Runtuhnya institusi kekeluargaan kan hilangnya amanah dan kepercayaan. Kita tak berani nak gerentor adik-beradik kita. Nak buat pinjaman, abang tak berani gerentor, adik tak berani gerentor. Kan hilangnya amanah, kepercayaan. Dan ia merupakan suatu tanda yang mengerungkan, yang menakutkan kita. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi menyebut kelak akan berlaku di akhir zaman bahawa mereka mengambil pangkat untuk mendapat kekayaan. Yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW khususnya, tapi ia berlaku zaman seterusnya, seterusnya. Tidak ada orang mengambil jawatan dan pangkat melainkan menginginkan kekayaan. Kalau tidak ada kekayaan sekadar tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, tak ada orang nak ambil. Semua bila ada jawatan, maka dia akan tanya, apa habuang saya dapat? Apa peluang ataupun ruang untuk saya menjadi kaya? Akhirnya setiap orang menjadikan amanah sebagai batu loncatan untuk mendapat kekayaan dengan mengkhianati amanah tersebut. Ini semua disebut oleh Nabi SAW. Yang keempat saudara, untuk menjelaskan kenapa Nabi cerita tentang tanda-tanda kiamat, untuk Nabi SAW mengajar kepada kita manhaj, cara macam mana kita nak hadapi zaman ini.
Kalaulah berlaku zaman ini, bagaimana kita nak hadapi? Fitnah pada zaman ini, bagaimana kita nak hadapi? Misalnya, ketika mana umat Islam berada dalam keadaan kebingungan, siapa yang benar? Muawiyah yang berperang dengan Ali bin Abi Talib, siapa yang benar? Sedangkan kedua-duanya sahabat, kedua-duanya pengikutnya sahabat. Sebahagian pada sahabat tidak mau menyertai peperangan ini, seperti Ibnu Umar, seperti Usamah bin Zaid. Mereka dikenali sebagai golongan Murji'ah. Murji'ah maknanya kami tak nak campur, kami serahkan urusan pada Allah. Ini di kalangan sahabat, kerana mereka tak tahu siapa yang betul antara Ali dengan Muawiyah. Tetapi bila mereka melihat kembali pengkhabaran Nabi SAW, Nabi berkata kepada Ammar bin Yasir, "Ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah." Kamu akan dibunuh oleh kumpulan yang melampau. Maka didapati Ammar di belah pihak Sayyidina Ali. Dan dia mati, dia mati kerana dibunuh oleh tentera Muawiyah. Maka tahulah sahabat siapa yang benar. Sebab itu Ibnu Umar kata, aku menyesal kerana tidak mau menyokong Ali. Untuk menunjukkan pengkhabaran gaib yang Nabi beritahu akan berlaku peperangan di kalangan sahabat, yang dakwah mereka sama, syiah mereka sama nak tegakkan agama, tetapi salah seorang yang benar. Saya dah sebut tentang pandangan kita bila sahabat berselisih, kita diam. Cuma kita nak sebut nas yang Nabi sebut, siapa yang benar. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Demikian juga bila Nabi menceritakan Uthman akan dibunuh, supaya umat Islam bersedia menerima kematian Uthman. Di mana satu ketika sedang Nabi SAW duduk bersendirian, maka salah seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari berkata, hari ini saya nak jadi jaga Rasulullah, guard Rasulullah.